roh dungun ke tidak? Kalau tak dungun, patah balik. Selepas 5 tahun atau selepas 10 tahun. Banyak dah rakyat dunia lain buat macam tu. Di sini dedahlah apa kepincangan. Tengoklah dalam waktu berita sekarang ni. Iran buat pelupan baru. Al-Mahdi buat kapal terbang tanpa pemandu. Iran buat kapal terbang tanpa pemandu sekarang. Wahidullahum mastata'tum min quwwah. Dia buat. Saya kata tak hebat. Iran buat kapal terbang tanpa pemandu. Malaysia lagi hebat. Kita ada kapal terbang tanpa injin. Kita hebat lagi. Ha, jadi hadirin sekalian, kita semua kena lihat. Sebab itu saya harap, tolonglah hadirin sekalian buat perubahan. Beri kerajaan baru mentadbir. Kita lihat ekonomi dalam sosial. Kalau gagal, pergilah ke mana parti lain pula. Gagal parti itu, pergilah pada orang lain pula. Sebab 5 tahun sekali kerajaan itu kena minta mandat daripada rakyat. Kita lihat sekarang perubahan yang berlaku di Kelantan dah 20 tahun. Rakyat masih suka. Duklah. Pulau Pinang. Saya tak tahulah, tapi pada pandangan saya, taubat tak kalah. BN boleh berangas lah. Mungkin beberapa tempat BN akan hilang deposit di Pulau Pinang nanti. Dengan perubahan yang ada sekarang. Di Selangor pun macam tu. Terengganu kita harap selalu buat perubahan. Kalau kita dapat kerjaan pusat, 5 tahun pun rasuah makin naik, keadaan sosial makin teruk, patah balik. Ataupun pilih ke mana pun. Supaya kita hadirin sekalian, kita mau pemerintah lakukan yang terbaik kepada rakyat dan kepada umat. Dan mengangkat martabat Islam setingginya. Sekadarilah ucapan saya pada malam ini hadirin sekalian. Malam Badar, semoga kita terus berpuasa dan tamat Ramadan tahun ini, dan kita rayakan kemenangan Syawal dengan kemenangan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.